pagi, pagi pasti. Happy. Insya Allah. Seperti biasa buat pemirsa di rumah nih, pagi-pagi pasti happy. Betul. Berikan komentar kalian ternyinyir tapi tetap sopan ke Instagram kita @p3transtv dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 0203. Dua minggu lagi gue ulang tahun ya. Siapa yang nanya? Sesuai janji gue akan buang-buang duit di sini. Oke. Mbak Emilda. Ya. Mbak Emilda ini adalah istri sah dari artis Rico Veral. Yang mereka menikah tahun 2006. Iya. Namun sejak 2008 ditinggal ke Jakarta, tidak ada kabar sama sekali pada dalam keadaan hamil. Iya. Sampai anaknya lahir pun dia tidak pernah datang untuk menengok. Iya. Betul. Sampai iya. Anaknya besar pun dicuekin. Iya, pernah dicuekin. Dia pulang ke kampung. Pernah. Anaknya nyamperin tapi dicuekin. Gimana iya, dicuekinnya? Ya waktu itu kan Mas sudah masuk terus diperkenalkan sama adik saya. Jadi dia lagi pulang kampung nih? Iya pulang kampung terus pas lebaran. Lebaran dia lagi ngapain tuh? Biasa ketemu-temu sama fansnya di rumah, okay. Lagi ada tamu, terus sampai di rumah terus dikenalkan sama adik saya, ini Rico, ini adik apa anakmu, dia cuman apa nggak ada respon, cuman melongo aja. Habis itu setelah satu menit adik saya bilang, sana nama anak saya Tita, Tita sama papa kamu sana peluk katanya, terus dipeluk apa nggak ada, pokoknya nggak ada respon sama Tisanya sekali. Tisanya meluk bapaknya? Iya, meluk sampai duduk dengan papanya nggak ada respon sama sekali. Diam aja? Nggak ada omongan apa-apa? Nggak ada omongan sedikit apa-apa. Sedikit pun nggak ada omongan. Karena di situ ada lagi ada fans-fansnya? Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ya menurut aku kalau kita benci sama istrinya tapi jangan juga sama anaknya dibawa-bawa gitu. Tapi iya. Belum tentu juga Rico benci sama Mbak Imelda. Ya buktinya 10 tahun dicuekin. Ya gak tahu, dia kan yang punya permasalahan emang. Ini kita lanjutin lagi, setelah itu. Setelah gimana? Itu cuman 3 menit mungkin gak lebih. Dia duduk dengan papanya, terus HP-nya Rico berbunyi, terus HP-nya diangkat sama Rico. Terus masuk ke kamar, ditunggu sampai 20 menit gak keluar-keluar. Jadi adik saya ambil inisiatif, kita pulang aja. Dia minta nomor HP-nya Rico sama ibunya, terus dikasih. Terus bilang ke anak saya, Tita telepon papa kamu, bilang kita mau pulang. Udah ditelepon sama Tita. Diangkat. Diangkat dia bilang, halo papa ini Tita, Tita mau pulang. HP-nya dimatiin. 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 Kalau aku sih, kalau sama aku gak apa-apa, mau benci, mau apa, gak apa-apa. Cuman Tita itu darah dagingnya. Kok sampai setega itu, sampai detik ini gak pernah menghubungi Tita. Padahal Tita itu selalu bilang, saya pernah nangis iya. Gara-gara omongan Tita. Bilang apa? Waktu umur 6 tahun atau 5 tahun waktu itu dia bilang, Mama Tita ini anak yatim. Dia bilang sampai seperti itu, anak yatim ya. Saya bilang, ngapa ngomong seperti itu sayang? Iya kata teman-teman kalau orang gak ada papanya itu anak yatim. Terus ibu bilang apa sama Tita? Terus saya bilang, enggak, Tita enggak bukan anak yatim. Saya bilang seperti itu kan. Tita punya ayah, Tita punya papa. Papa Tita di Jakarta sedang lagi kerja. Seperti itu aja saya. Dia bangga enggak dengan bapaknya? Bangga, sangat bangga. Bangga. Waktu masih kecil aja dia sudah bilang seperti itu. Dia suka, tetangga suka ngomong sama dia, Tita papanya mana? Dia bilang gitu, papa di Jakarta. Dia bilang, papa di Jakarta jadi artis. Dia bilang seperti itu. Dia sangat bangga sama papa. Di sekolah pun dia suka bilang ke teman-temannya, yang itu yang main sinetron itu papanya Tita. Oke, okay. Mbak Mili mau nanya deh. Waktu Rico datengin, waktu anaknya datengin. Oh, sorry, waktu anaknya datengin ke papanya, mm-hmm. Otomatis kan ada ibunya Rico kan? Ada. Nah, respon dari ibunya Rico itu seperti apa? Neneknya kan, berarti. Neneknya. Secara kan kalau bisa dibilang itu cucu ya? Iya, cucunya. Responnya seperti apa? Sama aja, datar. Enggak ada apa-apa. Enggak ada sama kayak apa ya? Tita ngomongnya sama aku sama kayak temu kangen sama fans. Seperti itu. Nah, di sini Bang Mili bingung nih. Tadi Mbak bilang kan katanya Tita itu pernah bilang, mohon maaf, Tita ini piatu ya. Yatim. Gak ada, iya, sorry maaf. Yatim, gak ada bapak. Tapi sampai detik ini
Tita itu tahu gak sih kalau bapaknya ini Rico? Tahu, dia tahu itu adalah tahu. Apa? Papanya. Oke, tapi kok bisa ngomong seperti itu? Ya mungkin apa ya, dia berteman, teman-temannya itu bilang kalau orang yang gak ada papanya apa sering disebut dengan anak yatim seperti itu mungkin pemikiran anak-anak kecil mungkin seperti itu. Oke. Komentar Tita setelah waktu pulang dari rumah papanya dicuekin sama bapaknya. Dia bilang apa ceritanya? Dia sama bilang sama, sambil nangis dia bilang. Dia bilang nangis dia. Iya, sambil nangis dia bilang sepertinya mama Tita enggak mau ketemu lagi sama papa. Kenapa? Karena apa ya? Dia bilang karena papa sama kayak ketemu kayak fansnya. Dia bilang seperti itu. Tita ngomong gitu? Iya. Gak ada apa-apa, cuman... Dia nangis tuh? Iya, dia nangis. Tita itu, kalau boleh tahu, mukanya mirip mbak apa bapaknya? Lebih mirip ke papanya. Papanya? Iya. Oke, sekarang mungkin... gini. Mungkin... Rico baru menikah kemarin? Iya, betul. Iya. 2018 bulan Februari ya? 18 Februari menikah Februari. Dengan seorang wanita. Dan kamu ketahuinya dari mana? Saya dapat WA dari teman, tapi saya enggak tahu, lupa saya namanya. Fotonya dikirim, dia bilang, "Mbak, email ini benar tidak?" Dia bilang gitu. Terus saya cuma jawab, "Belum tahu ya, saya enggak tahu." Jadi saya tanya sama sepupunya Rico, saya tanya, "Ini benar apa tidak?" Dia bilang, "Benar, Mbak." Dia bilang seperti itu. Oke, mungkin buat pemirsa pagi-pagi pasti happy yang belum tahu Rico itu seperti apa orangnya, kita punya fotonya nih. Nah, ini dia nih. Ya, ini namanya Rico Feral. Nah. Ini fotonya dia waktu dia main kolosal, ini fotonya dia waktu... Nah, ini foto pernikahannya tanggal 18 Februari 2018. Oke, pas saat suami sah mbak ini menikah dengan orang lain padahal mbak belum bercerai dan tidak ada kejelasan hubungan. Apa? Lebih ke sedih, cemburu, marah atau apa? Kalau saya untuk sekarang itu enggak cemburu sudah tidak ada, sedih pun juga tidak ada. Cuman yang saya ingin sekarang itu kejelasan dari status saya. Saya juga ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Cuman itu permintaan saya, status saya jelas dan juga anaknya dia tidak mengakui anaknya. Saya ingin kalau Tita itu memang darah dagingnya Rico. Yakin ya mbak ya? Kayaknya si Rico ini malu deh kalau dia pernah menikah dulu banget. Kenapa di pengalaman kayaknya karena sekarang udah jadi artis kan, dia kayaknya gelap mata. Jadi dia melupakan semua yang dulu-dulu, masa lalu. Kebanyakan artis-artis zaman sekarang kan gitu yang gak terkenal-terkenal banget. Ngakunya dari keluarga kaya, gak taunya melarat. Wow. Ngakunya punya mobil Ferrari, gak taunya pinjeman. Wow. Emang banyak artis kayak gitu, emang gak ada. Kayak gitu. Gak cuma artis, sosialita juga banyak, banyak begitu. Banyak, katanya ini tas-tasnya asli, gak taunya KW semua. Wow. Yaudahlah kalau begitu ini ada bukti komentar saudara Rico ya yang tidak suka jika Emilda menguraikan masalah dengan Rico. Check it out. Oke, kita lihat. Tidak perlu mengumbar aib seseorang apalagi aib keluarga sendiri. Dan jangan terlalu mengumbarnya di media sosial, tidak baik. Ini dari siapa nih? Maaf gak mau ikut campur, yang penting aku dan keluargaku bahagia dan baik-baik aja. Ini apa nih mbak? Ini siapa? Ini apa sepupunya ini Rico. Ini Fitri _ Adela. Ya. Memang gak kenal banget sih tapi dia sahabat suami aku. Dan suami juga kenal mbak mantan istrinya itu. Ya setahu aku pun gak begitu ceritanya. Itu cerita udah lama dan udah cerai lama. Kasian Mas Rico Feral, tetap semangat mas. Bisa jadi perceraian. Kata ini Fitri ini siapa? Netizen. Nah ini mbak Melda jawab. Ya. Setahu kamu ceritanya gimana mbak, saya mau tahu langsung dari kamu. Saya hamil 3 bulan dia pergi dan sampai sekarang dia tidak pernah datang lagi. Saya sudah ikhlas dan diceraikan tapi tolong bantu surat-surat yang sah. Menurut agama kami nikahnya sah menurut agama dan negara. Jadi kok ada perceraian, jadi sebetulnya si Rico ini enggak, sudah... Enggak itu netizen yang bilang bahwa ini udah cerai, tapi tidak pernah cerai ya? Tidak pernah cerai. Tidak pernah cerai. Tapi pernah, mohon maaf sekali lagi, pernah ditalak?
Belum pernah, karena belum pernah kita belum sekali. Pernah berbicara. Belum pernah berbicara, sejak dia menghilang tidak pernah berbicara. Belum. Dan pada saat sebelum dia menghilang pun dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, okay. Yeah. Tadi kamu sempat cerita sama istri saya barusan di break iklan. Yeah. Katanya sempat Riko pulang bagi-bagi zakat di kampung halaman, betul? Iya yeah, benar. Gimana, kenapa kamu tadi sampai nangis, saya belum terlalu dengar tadi. Gak apa-apa cerita, saya pengen tahu kenapa. Apa hubungan soal zakat? Kalau ingat itu mas. Dia sempat bagi-bagi zakat fitrah untuk yang lain. Tapi dia enggak tahu kalau Tita itu waktu itu dibagiin zakat. Di waktu di kampung saya pernah dibagiin zakat, sedangkan Riko membagi-bagikan zakat fitrah untuk orang lain. Sedangkan anak saya menerima zakat fitrah dari orang. Itu yang bikin saya. Jadi Riko saat itu membagikan zakat untuk orang-orang di kampungnya. Iya. Sedangkan anaknya sendiri menerima zakat fitrah. Dari orang lain. Dari orang lain. Padahal bapaknya membagikan zakat buat orang-orang. Terus kenapa? Tita bilang apa pada saat itu? Dan apa yang kamu rasakan? Ada waktu itu Tita masih kecil. Enggak, jadi dia enggak tahu apa-apa. Cuman orang itu bilang ini zakat fitrah untuk anakmu. Dia bilang seperti itu. Udah gitu aja mas, enggak ada. Dia Tita juga enggak tahu. Iya. Oke, dan sepupunya sempat bicara sama kamu, memberikan pesan. Pesan apa? Dia cuman bilang apa? Dia nggak mau seperti itu. Statusnya dia nggak usah diumbar melalui media sosial, nggak usah diviralkan seperti itu. Sebetulnya Mbak ini pun tidak mau memviralkan ya, cuma butuh pertanggungjawaban dan kejelasan atas hubungan yeah. rumah tangga dengan Riko yang sampai yeah. detik ini pun dia sudah ada tampil di mana tampil di sini pun nggak ada respon sama sekali gitu. Oke. Okay. Ini kata Mbak Melda ya, kata Tita pas lihat foto ini yang kuat ya Ma, ini anaknya yang bilang ya, Masya Allah nak, Mama mengkhawatirkan kamu tapi Alhamdulillah kamu kuat. Semua sudah aku ikhlaskan dari dulu. Kita berdua ikhlas, tapi cuma satu permintaan aku, tolong urus perceraian kita itu saja. Semoga sama wa buat kamu. Ya. Oh berarti untuk Riko Vera segera urus ya, karena Mbak ini juga butuh hidup biar lebih baik kedepannya dan anak-anak juga. Berarti Mbak yang diinginkan sama Mbak itu kejelasan untuk status. Mbak pengen bercerai. Iya, saya ingin bercerai. Yakin. Dari hati yang paling dalam masih sayang enggak? Enggak ada. 10 tahun sudah. Iya, sudah. Sekarang ini silakan lihat ke kamera situ. Ya, saya ini. Yakin Riko melihat. Ini kita pengen yang terbaik 3. Buat semua. Kita tidak menghakimi siapa-siapa kok. Betul sekali. Kita justru pengen ini yang terbaik buat kalian karena tujuan pagi-pagi pasti happy adalah pengen semua masalah apapun selesai dengan baik. Karena permasalahan yang tidak selesai di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat juga. Betul sekali. Oke, silakan mau ngomong apa? Kepada Riko Feral, saya hanya ingin minta status kejelasan saya karena saya ingin melangsungkan hidup saya itu lebih jauh lagi. Jadi saya hanya ingin bercerai dan untuk anak saya, anak kamu juga, seandainya kamu pun ingin menafkahi juga silakan, tetapi kalau tidak masalah bagi saya. Karena memang dari kecil dia sudah sama saya. Jadi walaupun kamu tidak menafkan juga tidak jadi masalah bagi saya. Itu saja. Iya. Oke,
semoga permasalahan cepat selesai. Ya. Kita juga berharap Tita juga mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Betul dan sekali. Surat perceraian kamu cepat selesai karena ini kan untuk ya. Tujuan betul, baik. Betul sekali. Untuk ya. kamu juga harus tetap melanjutkan dan, hidupnya. Betul. Dan Riko juga bisa segera tenang, dibukakan ya. Mata hatinya untuk setidaknya ketemulah dengan anaknya, berbicara ya. Baik-baik. Karena ini juga bukan buat kebaikan Mbak aja sih. Betul. Riko juga nanti bisa tenang juga dengan hidup barunya. Betul. Ya. Dan siapa tahu rizkinya si Riko ini makin berjalan dengan lancar, ya. Tidak ada yang tahu kan. Insya Allah ya. Oke. Okay. Okay. Ya. Nah setelah ini ada bintang tamu yang sangat menginspirasi betul sekali. Betul sekali. Iya pemirsa pasti pengen tahu dan pengen dengar kisahnya. Iya. Tetap di pagi-pagi pasti happy.